Hai, halo semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family. Kali ini saya mau membuat resep seblak ceker. Bahan dan bumbu yang akan kita pakai adalah kerupuk secukupnya. Ini sudah direndam dengan air panas. Karena ini seblak ceker, jadi wajib ya pakai ceker. Dan juga saya menggunakan tambahan daging ayamnya sedikit. Daging dan cekernya sudah saya rebus, ini sudah empuk. Nanti tinggal kita pakai. Lalu di sini ada bakso, terus sosis, dan ini tekwan. Dan sayurannya saya menggunakan sawi putih. Di sini saya gunakan tidak banyak, cuma 3 lembar saja. Untuk bumbunya di sini saya pakai kencur, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 cabai merah besar, dan 5 cabai rawit merah. Lalu ada penyedap, saya pakai kaldu jamur, juga garam, dan ini saya pakai gula. Sekarang kita mulai ke proses pembuatan. Saya potong-potong dulu semua bahan-bahannya, sosis, bakso, dan sayur. Ini kita potong sesuai selera aja ya. Sekarang kita menghaluskan bumbu-bumbunya. Saya menggunakan blender ya Bu, karena ini praktis dan menghemat waktu. Tapi kalau mau diulek juga lebih baik. Karena tadi saya ngeblender bumbunya menggunakan minyak, jadi langsung saja ya ditaruh di wajan dan dinyalakan kompornya. Lalu diaduk-aduk sampai bumbunya matang. Setelah bumbu matang dan berbau harum, kita masukkan bahan-bahannya satu per satu. Saya memasukkan bahan dan bumbunya tidak sekaligus ya ibu-ibu, tapi bertahap. Saya menggunakan air rebusan ceker dan ayam tadi. Ini selain sayang dibuang, ini juga bisa membuat seblaknya menjadi lebih gurih dan enak loh ibu-ibu. Untuk takaran bumbu-bumbu seperti penyedap, garam, dan gula itu disesuaikan selera saja ya. Jika semua bahan-bahan sudah masuk, sekarang kita koreksi rasa. Dan apabila rasanya sudah pas,
saya mau tambahkan telur. Ini kenapa saya tambahkan di akhir? Karena saya suka dengan telur yang tidak terlalu hancur. Untuk mendapatkan tekstur telur yang tidak terlalu hancur, kita aduknya perlahan-lahan ya. Seblak cekernya sudah jadi. Ini seblak cekernya enak loh ibu-ibu. Cekernya empuk dan rasanya juga gurih dan bikin nagih dimakannya. Sekian video saya kali ini, semoga suka dan bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.